perpanjangan waktu ini diputuskan untuk 2 minggu ke depan, yaitu 23 Februari sampai dengan 8 Maret 2021. Kemudian kalau yang dibantu untuk isolasi mandiri, ini akan dibantu melalui Babinsa dan Babin Kamtipmas dalam bentuk beras 20 kg. Dan ini tentunya 1 minggu, diisolasikan siklusnya 2 minggu. Jadi zona merah itu disikluskan untuk kota. Jadi ini seluruh programnya, tingkat desa dari APBD, kelurahannya kabupaten kota, kemudian juga ini anggaran-anggaran yang ada, sehingga tentunya masyarakat yang memperoleh BLT desa itu melalui Kemendes. Tapi khusus untuk operasi PPKM Mikro 2 minggu ke depan ini, yang kita drop adalah beras dan masker.